Telur di dalam botol. Eksperimen telur dalam botol ini sangat menarik. Untuk membuat mainan ini, Anda membutuhkan sebuah botol plastik, telur mentah, selotip, garam, dan air. Potong botol sepanjang 10 cm dari tutupnya, dan isi setengah botolnya dengan air bersih. Jika telur mentah itu Anda apungkan, Anda akan melihat bahwa telurnya sedikit lebih berat daripada air, sehingga mengakibatkan telur tenggelam ke bawah. Sekarang, tambahkan garam ke air tersebut dan aduk. Tambahkan air secukupnya sampai telurnya mengapung. Sekarang, telurnya mempunyai berat jenis yang sama dengan air dan garam. Jika Anda mendorong telur itu ke bawah, telur itu akan mengapung lagi di permukaan. Sekarang tekan botol dan lemparkan botol tersebut dari ketinggian 6 meter. Berbeda dari perkiraan, ternyata telur yang terdapat dalam botol tidak pecah. Hal ini sama halnya dengan seorang bayi yang tetap mengapung di dalam perut ibu dan tetap aman dari guncangan. Sekarang ulangi percobaan yang sama dengan menambahkan air bersih. Lalu masukkan telur mentah di dalam air bersih, maka telur itu akan tenggelam. Sekarang tempelkan botol plastik dan lemparkan dari ketinggian 6 meter. Karena perbedaan berat jenis antara telur dan air, maka telur tersebut akan pecah.